Baik, faslun fi adabil jum'ah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab Jumaat. Ha, bila masuk je ada hari Jumaat tu, ada adab dia. Sebelum masuk Jumaat ada adabnya. Pada hari Jumaat pun ada adabnya. Selepas sembahyang Jumaat pun ada adabnya. Ya, jadi kalau kita ikut adab-adab itu tiap-tiap minggu, ha, maka kita akan sentiasa berada di dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Kerana Jumaat ni adalah penghulu segala hari. Ya, Sayyidul Ayyam Al-Jum'ah. Penghulu hari-hari, tiap hari itu adalah hari Jumaat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, I'lam annal jumu'ata idun min a'yadil mu'minina wa huwa yawmun syarifun qad qassallahu azza wa jalla bihi hadhihi al-ummata wa fihi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha 'idun muslimun yas'alullaha hajatan illa a'tahu iyyaha. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu satu hari raya. Jadi kita ada hari raya mingguan, iaitu hari Jumaat. Ada hari raya tahunan. Bila? Raya-raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Dan juga ada hari raya seumur hidup. Bila? Apabila kita pergi ke Mekah mengerjakan haji. Itu semua hari raya belaka tu. Ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin. Orang beriman ni banyak hari rayanya. Tapi yang sebenar-benarnya, kata Anas bin Malik, hari raya bagi orang beriman tu ada 5. Yang pertama, kalau dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan sebarang dosa. Itu hari raya lah tu. Ada tak satu hari tak berdosa? Kejap ni dah ada tak buat dosa dari pagi sampai sekarang ni? Udah ada? Tak ada lah. Tak ada lah raya namanya. Dia satu hari dari pagi sampai malam sekarang tak ada dosa langsung. Itu yang pertama. Hari raya lah bagi dia. Yang kedua, kata Anas bin Malik. Dia pun dengar sabda Rasulullah gini. Yang kedua, apabila dia mati setelah mengucap kalimah syahadah. Dia mati menyebut la ilaha illallah atau paling kurangnya Allah, Allah. Maka itu hari raya lah bagi dia. Tanda apa? Tanda dia layak masuk ke dalam syurga. Hari raya yang ketiga ialah apabila kakinya melepasi titi. Titi apa? Golden Gate of San Francisco. Titi apa? Siratal Mustaqim. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila dia melangkah masuk ke dalam syurga. Itu hari raya lah tu. Syurga ada berapa? One more time. Syurga ada berapa? 7. Short satu lah tu. Berapa? 8. Syurga ada 8. Dan yang kelima, akhir sekali, apabila dia berjaya melihat siapa? Allah Tuhannya. Ya, bila dia berjaya melihat Tuhannya, itulah hari raya yang sebenarnya. Ada 5. Pertama, apabila dia melalui satu hari tanpa melakukan sebarang dosa. Yang kedua, apabila dia kembali kepada Allah membawa iman yang sah. Yang ketiga, apabila dia dapat masuk ke dalam syurga. Yang keempat, yang ketiga, apabila kakinya lepas daripada titi Siratal Mustaqim. Yang keempat, apabila dia dapat masuk ke dalam syurga. Yang kelima, apabila dia boleh melihat wajah Tuhannya. Itulah hari raya yang sebenarnya. Yang lain tu semua gah aje. Seronok benar ke raya yang sudah-sudah ni? Dua minggu sudah raya ni, seronok benar ke? Seronok benar ke? Melompat-lompat seronoknya ke? Sebuah lah. Masa balik anak cucu tu seronok lah. Melompat sana, melompat sini, riuh rumah tu. Dema pun balik ke rumah Dema.
Udah tinggal tu dengan opah aja tak hangguk, hangguk, tak hangguk, hangguk. Seronok ke? Ha? Hari raya itu sendiri. Ha, lepas mayang tu makanlah lemang, 2-3 buku. Makanlah ketupat, makanlah kuih. Lepas tu dah ngantuk, tidur. Tidur seronok penuh ke? Ha, eh? Meroloh seronok penuh ke? Ha, seronok. Ha, itu hari raya kita ni. Budak-budak ialah seronok. Dia pergi apa berkumpul ramai-ramai dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Ha, ya? Mengumpulkan envelope. Ha, seronok lah dia mah. Orang tua ada apa tu? Ha, mana ada. Tapi kalau lima ni, itulah dia hari raya yang sebenar bagi orang-orang yang beriman. Ya? Alright, kembali kepada kitab kita ni. Bahawa hari Jumaat ni salah satu daripada hari raya. Daripada beberapa hari raya sekalian mukmin, iaitu hari yang mulia. Hari Jumaat ni hari yang paling mulia. Sesungguhnya menentukan Allah Azza wa Jalla dengan dia akan umat ini, yakni akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ni hanya untuk umat Muhammad saja. Ha? Umat lain tak ada. Nabi Nuh bukan hari Jumaat. Hari Nabi Isa bukan hari Jumaat. Nabi Musa bukan hari Jumaat. Tapi umat Nabi Muhammad ialah hari Jumaat. Orang Kristian hari apa? Hari Ahad. Sebab kita ni hari Ahad cuti. Cuti hari Ahad tu ikut siapa? Ikut orang Kristian lah tu. Patutnya hari Jumaat tu cuti. Tapi kita ada hari Ahad. Bila nak start hari Jumaat cuti? Nantilah saya jadi Perdana Menteri esok. Ha, barulah hari Jumaat tu cuti. Jadi hari Jumaat ni hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan di dalamnya ada satu saat yang mustajab, yang tiada tertentu. Yang tiada tertentu, yang tiada membetuli akan dia oleh hamba yang Muslim, yang meminta doa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. Pada hari Jumaat tu ada satu detik, satu waktu, satu ketika yang doa kita tu memang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Tapi waktu mana? Tak tentu. Terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita, tugas kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan bertembung dengan waktu yang di yang dimustajabkan oleh Allah doa itu. Ya? Ha, kalau bertembung, garanti qabul. Garanti dapat. Garanti mustajab. Ha, ya, garanti makbul. Jadi banyaklah berdoa. Ha, ya? Di antaranya yang serondi, yang apa, yang bagus untuk kita berdoa, lepas sembahyang subuh. Lepas tu, lepas sembahyang sunat duha. Lepas tu, lepas tu, ha, masa kita baca Quran lepas subuh tu, tengah mengaji macam ni, ha, lepas mengaji ni, kita doakan. Ya? Kemudian, kalau dia sembahyang Jumaat, antara dua khutbah tu. Ada tak Tok Khatib tu lepas dia baca khutbah yang pertama, dia duduk, ha, masa itu kita berdoa lah. Mudah-mudahan. Ya? Itulah waktu yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ha, begitu juga sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib tu ada waktu yang saat yang sangat dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ha, begitu juga lepas insya' masih jemaat lagi tu. Ha, begitu juga tengah malam. Tengah malam ke jemaat tu. Ha, bangunlah tengah malam tu. Berdoa lah. Ha, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, banyak-banyaklah berdoa. Ya, Tuhan tu bukan macam kita. Kita kalau galak benar minta, macam mana? Galak benar dia minta, macam mana? Ha, mula-mula nak minta garam, lepas tu nak minta gula, lepas tu nak minta beras, lepas tu nak minta serai. Ha, lepas tu nak minta kunyit, lepas tu nak minta apa namanya? Apa nama tu? Halia. Ya, lepas tu nak minta apa lagi? Ha, ya, lepas tu nak minta belacan, lepas tu nak minta cabai. Sudahnya apa kata kita? Kamu pindah rumah aku lah senang. Itu kita. Ha, tapi Allah selalu, lagi selalu kita minta, lagi dia seronok. Ha, Allah suka kita minta pada dia tu dengan minta permintaan yang banyak. Lagi banyak, lagi Allah seronok. Ya,
Tengok Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya diturunkan waktu semayang yang wajib tiap hari tu. Ya, mula-mula patut berapa rakaat sehari semalam? 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu sehari semalam. Ha, naik lagi dapat korang 5. Naik lagi dapat korang 5. Berapa kali turun naik, turun naik? 9 kali turun naik, turun naik. Adakah Allah kata kamu pindah ke langit je lah? Nah? Ada? Tak ada, Allah bagi. Ya? Allah bagi. Ha, kerana Allah suka kita ni meminta-minta kepadanya. Ha, ya? Menandakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita ni hamba. Hamba apa kerjanya? Minta lah. Ini hamba ya. Ha, begitulah. Jadi hari jemaat tu, banyaklah kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Bermula. Adab hari Jumaat itu 20 perkara. Ha, ya. Adab hari Jumaat itu ada 20 perkara yang perlu kita laksanakan. Ya, apa dia 20 perkara? Maka adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis. Hari Khamis lagi lah. Kira Jumaat dah tu. Petang Khamis tu kira Jumaat dah tu ya. Ha, pada hari Khamis lagi kita bersedia. Dengan apa? Dengan menyuci kain dan menyuci baju. Dan dengan membanyakkan. Itu bukan lambakkan dia. Membanyakkan. Ha, lambak kalau tu. Ya? Membanyakkan mengucap tasbih. Lambak mengucap tasbih. Tasbih apa? Ucaplah tasbih olehmu. Macam mana? Tasbih, 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 tasbih. Itu kan? Apa? Subhanallah, subhanallah. Hari apa? Hari Khamis tu. Walaupun hari tu hari Khamis, tapi dikira hari Jumaat tu. Ya? Ha, dikira dapat fadilat hari Jumaat. Walaupun hari Khamis, petang Khamis tu dikira Jumaat dah. Ha, ya, dalam senarai hari Jumaat. Ha, sampai pada hari Jumaat, sampai petang Jumaat tu masih dikira Jumaat lagi. Ha, udah maghrib baru kira hari Sabtu. Ya? Ha, mengucap tasbih dan istighfar. Macam mana istighfar? Istighfar, istighfar, istighfar ya. Gimana? Astaghfirullahalazim. Ha, jangan astaghfirullah, mana ada re. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Eh, siapa tak hafal angkat tangan? Astaghfirullahalazim. Ada tak apa? Kalau lagi pandai atau lagi apa? Lagi banyak apa? Sambung lagi. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang tak dapat? Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau hafal lagi, sambung lagi. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan. Lagi. Wala hayatan wala nusyura. Kalau hafal. Tak hafal tak ngapa. Jangan gaduh, jangan risau, jangan sedih. La tahzan. Jangan berduka cita. Ha, ya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Hafal ke belum? Hafal, alhamdulillah ya. Tak juga hafal, benar-benar jenuh tak maunya dapat-dapat. Ya, paling komanya astaghfirullahal azim. Ada tak apa, jangan tangan. Ha, kalau tak dapat juga aja bingung berbenarlah. Tak ngapa, bingung pun bingunglah, ya. Ha, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Banyak hari Jumaat tu, hari Khamis lagi start istighfar ya. Ha. Kemudian, ha, pada petang-petang hari Khamis itu, kerana waktu yang demikian itu, menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumaat. Jadi bila nak baca istighfar, tasbih dan sebagainya tadi,
pada hari Khamis petang itu. Dia kerana fadilatnya sama dengan fadilat hari Jumaat. Ndak ke tak ndak? Atas. Jangan bersembang aja pada hari Khamis tu. Ha, duduk di rumah istighfar. Pegang tasbih. Ataupun pegang itu. Apa tu? Counter. Ada rumah tu counter. Ha, kalau tak ada, belilah. Mana nak beli? Di mana nak beli? Ha, di kampung. Okey. Ha, bilang 1,000 kali ke berapa kali ke ya? Kemudian dan itu adab yang pertama ya. Adab yang pertama. Banyak tasbih, banyak istighfar, banyak apa-apalah baca Quran dan sebagainya. Ha, lagi cuci pakaian tu nak sembahyang Jumaat tu. Ha, tu dah tak ada sembahyang Jumaat, tak adalah lantaklah pakaian apa ya? Bukan pakaian puan-puan, suami nak sembahyang Jumaat dah. Ha, dibasuhlah pakaian tu supaya dia sembahyang Jumaat dengan pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Digosoklah baju tu. Ha, biar dia smart aja cik abang tu pergi sembahyang Jumaat. Ha, jangan selekeh aja rupanya. Kalau selekeh cik abang tu, maknanya bininya selekeh lah tu. Biarkan dia smart. Ini tak ndak pula cik abang tu pakai smart-smart. Kan ndak pula orang buat dengan dia lagi. Mudah selekeh aja rupanya. Jadi biar dia apa? Smart hari-hari Jumaat tu. Kerana hari Jumaat tu hari apa? Hari raya bagi orang-orang yang beriman. Ya? Adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumaat. Ya? Tapi jangan nunggu hari Jumaat tu. Tak boleh. Hukumnya makruh. Ya? Jangan nunggu. Tahu ke nunggu? Ha, dia puasa hari Jumaat, hari lain tak nak puasa. Ha, ya? Yang itu makruh hukumnya. Kalau nak puasa hari Jumaat, mesti diregukan dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Jumaat Sabtu boleh, Khamis Jumaat pun boleh. Lagi elok apa? Tiga-tiga hari itu disatukan. Khamis Jumaat Sabtu, Khamis Jumaat Sabtu. Lebih-lebih lagi kalau berjumpa dengan bulan haram. Tahu apa bulan haram? Ada 4 bulan yang dipanggil bulan-bulan haram. Ashharul haram. Ya, yang pertama Rajab. Bulan Rajab. Ya. Yang kedua Zulqa'idah. Tahu Zulqa'idah? Tahu ke Zulqa'idah? Lepas Syawal ni Zulqa'idah lah. Yang kedua. Ya. Ha, yang ketiga Zulhijjah. Zulhijjah tu bila? Ha, bulan haji, bulan yang terakhir dalam kalender Islam. Ha, yang keempat bulan Muharram. Itu 4 bulan itu namanya bulan haram, bulan-bulan haram. Pada bulan-bulan haram itu sunat kita puasa 3 hari berturut-turut, iaitu hari Khamis, hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Barang siapa puasa 3 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram tadi, apa Zulhijjah, Muharram dan sebagainya tadi, yang 4 bulan tadi, dia puasa 3 hari berturut-turut, dia dapat fadilat seolah-olah berpuasa 2100 hari. Kerana 1 hari dia puasa menyamai 700 hari. Dia puasa bulan Rajab, hari Khamis. Lepas tu hari Jumaat sambung lagi, hari Sabtu sambung lagi. 1 hari dia seolah-olah puasa berapa hari? 700 hari. Kalau 3 hari, 700 kali 3 berapa? Tidak ke belajar matematik kemarin. 700 kali 3 berapa? 2100 hari. Tidak ke tak tidak? Iya ke ni? Lagi sekali. Tidak ke tak tidak? Atas. Bila nak buat? Bulan depan. Bulan ini bulan Syawal. Lepas Syawal Zulqa'idah. Start masuk. 3 hari betul-betul. Ya. Macam? Boleh ke tak boleh? Ndak ke tak ndak? Puasalah. Ha, ya.
Ya, lagi satu, bulan lepas Zulkaedah berapa? Zulhijjah. Lepas tu bulan Muharram. Tiga bulan betul-betul tu, eh? Bulan Muharram. Lepas Zulhijjah tu Muharram. Tiga bulan tu betul-betul. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Tiga bulan tu betul-betul. Cuma diselang di apa? Ha, Rajab tu awal lagi. Dah lepas dah pun. Ha, kena nunggu Rajab lagi satu. Ha, ya. Ya? Tiga hari. Ha, bukan tiga hari. Kalau tiap minggu buat boleh tak? Boleh. Boleh tak? Ha, sebulan tu. Katakanlah Zulkaedah tu dia asyik Khamis, Jumaat, Sabtu puasa. Khamis, Jumaat, Sabtu puasa. Khamis, Jumaat, Sabtu puasa. Berapa minggu yang betul? Empat minggu. Ha, puasa empat-empat minggu tu. Kalau boleh. Kalau tak boleh, sehari pun jadilah. Satu minggu tu lah. Bukan sehari ya? Satu minggu tu boleh lah. Ha, ya. Ha, kalau boleh, setiap kali lah jumpa aja puasa. Jumpa aja puasa. Jumpa lah puasa. Ha, dia punya fadilat tu besar benar. Seolah-olah berpuasa 2,100 hari. Ha, senang ke kita ni nak puasa 2,000 hari? Ha, 2,100 senang ke? Payah. Tapi ini 3 hari je. Ha, itu menyamai. Itu akan datang kita baca. Entah, bab puasa kita akan jumpa balik insyaAllah. Ya? Ha, ya. Ha, tapi hari Jumaat tu, adab pada hari Jumaat, sunat kita berpuasa pada hari itu. Tapi dikapitkan dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Ha, hati orang perempuan tak ada semayang Jumaat. Sunat ke tak puasa hari Jumaat Khamis tu? Sunat ke tak? Sunat juga. Kerana orang perempuan ni sunat juga membesarkan hari Jumaat. Seperti juga orang lelaki. Baik. Sunat engkau puasa pada hari Jumaat itu. Tetapi hendaklah engkau persertakan dengan puasa hari Sabtu. Atau puasa hari Khamis. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu. Dengan tiada dipersertakan dengan hari Sabtu atau hari Khamis. Ha, ya, dengar tak? Jelas ke tak? Ha, jadi puasa hari Jumaat atau dan Sabtu. Ataupun puasa hari Khamis dan hari Jumaat. Ha, itu dia. Jangan Jumaat nunggu aja. Makruh hukumnya. Ha, ya. Dan adab yang ketiga apabila terbit fajar. Fajar pagi Jumaat ya. Apabila terbit fajar, maka sunat mandi. Pada waktu mandi Jumaat itu. Ya, sunat mandi kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Ya, pagi-pagi itu dah masuk subuh itu sunat dan mandi. Apa sahaja aku mandi untuk sembahyang Jumaat kerana Allah Ta'ala. Itu start sunatnya. Ya, kalau orang tu kerja pejabat, mandilah sebelum dia pergi kerja tu. Ha, tapi kalau orang tu pencin, tahu? Tahu ke orang pencin? Ha, yang lebih afdal dia postpone mandi tu dulu. Sehingga nak semayang, nak pergi semayang Jumaat tu baru dia mandi. Ha, nawaitul khusla fil yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi kerana nak semayang Jumaat, sunat kerana Allah Ta'ala. Sebelum pergi semayang Jumaat tu. Itu yang lebih utama. Tapi kalau orang tu kerja pejabat, bila pula nak balik? Ini dia kerja depo, dia duduk kampung. Berulang bila nak mandinya? Ha, jadi bila sunat mandinya? Ketika nak semayang subuh tu. Ha, ya. Ha, itu dia, ya. Itu sunatnya. Orang perempuan boleh tak? Boleh mandi tak? Boleh. Ya. Walaupun dia dalam haid pun boleh mandi sunat tu. Walaupun dia dalam haid. Ya. Tapi tak ada kira suci lah, tapi dapat sunat mandi tu. Ha, walaupun dia dalam haid, boleh mandi. Ha, macam kaya juga, boleh mandi. Walau tapi tak adalah suci. Ha, yang nak suci kalau apa dalam haid, mandi apa? Mandi hadas besar, itu yang sucinya. Tapi ini dapat lagi pahala, pahala sunat. Ya? Alright. Ha, atau hari Khamis dan adab yang ketiga, apabila terbit fajar, maka sunat mandi kerana waktu mandi Jumaat itu, daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumaat itu terlebih afdal. Apa itu terlebih afdal? Terlebih utama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalam. Artinya bermula mandi pada hari Jumaat itu wajib. Wajib ni dia punya perkataan saja, tapi bukan wajib tu dia buat dapat pahala ditinggalkan dosa dah. Nah, wajib di sini artinya sunat muakkad. Tahu apa arti sunat muakkad?
sunat yang sangat-sangat dituntut. Ha, hampir mencecah kepada wajib. Ha, itu wajibun di sini. Eh? Artinya, mandi pada hari Jumaat itu wajib, yakni sunat muakkad atas tiap-tiap orang yang akil baligh. Siapa yang akil baligh, sunat dah dia mandi. Tiap-tiap ya, everybody. Walaupun orang perempuan tak sunat Jumaat, dia sunat juga mandi. Ha, asalkan dia akil baligh. Itu adab yang ketiga. Any problems? Tak ada. Oh. Yeah. Oh, memang handai belaka dia main ni. Tak ada masalah langsung. Adab yang keempat. Apa nak buat yang keempat ya? Sunat menghias dirinya dengan memakai pakaian yang putih. Ha, orang nak sunat Jumaat yang paling afdal pakaiannya berwarnanya putih. Ya? Ha, kerana Rasulullah itu sering ataupun selalu memakai pakaian yang putih. Ya, ada dua warna yang Rasulullah suka. Yang pertama, pakaian yang putih. Yang kedua, pakaian yang hijau. Ya, Rasulullah suka kepada pakaian yang hijau tetapi melazimkan memakai pakaian putih. Ha, itu Rasulullah ya. Dia sukakan warna hijau dan memakai pakaian yang selalunya dia pakai putih. Lebih-lebih hari Jumaat dia pakai putih. Banyak dia pakai putih. Ha, jadi kita pun kopi itu jugalah pakai pakaian yang putih pada hari Jumaat. Ya, hijau pun tak apa. Karena hijau tu warna apa? Warna syurga. Itu warna hijau. Betul, itu jangan sensitif benar dengan warna hijau. Ha, dia warna syurga. Ya. Di syurga besok dia hijau je. Rumput-rumput yang hijau, pokok-pokok yang hijau, pemandangan yang hijau, pakaian yang hijau. Ya. Dan sebagainya. Ha, ini kadang-kadang sensitif benar dengan hijau. Ha, asal hijau tu, oh, itu tak kailan tu kata dia. Ha. Peka benar, prihatin benar tentang warna hijau tu. Padahal apa sangat dah dengan warna ya. Ha, tapi yang ini